Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gitaris Hunter YouTube channel. Selamat pagi kawan-kawan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan diberi rezeki ya. Hari ini saya baru sempat berburu ya, karena kemarin masih ada kegiatan dan cuaca agak-agak ekstrim kan kawan. Sebentar hujan, sebentar panas. Jadi ini baru ada kesempatan saya untuk berburu. Kali ini saya masih bersama teman saya, Dadang Sniper. Kemarin dia hunting sendirian aja mas bro, gak ada saya, jadi dia sendiri. Hampir dimakan biawak dia. Ini lagi ngopi mas bro, kita baru nyampe. Jadi nyantai dulu sambil lihat spot. Rencana masih di apa, kita masih berburu pergam ya mas bro ya. Kalau ada punai-punai kita bebas aja. Oke mas bro, saksikan terus. Kita let's go masuk ke hutan. Yuk kang. Yuk. Apa kang? Doraemon. Oh, Doraemon. Depan Doraemon bukan? Gelembang. Bersama teman berjuangan. Oke mas bro, kita nyanggung pergam ya. Tadi ada singgap di sini tadi. Oke mas bro, kita mulai masuk, coba cari pergam di dalam. Semoga enggak jong ya mas bro ya. Oke, cekidot. Ok,
kita ada sampai sempat metro ada pegang depan. Ikannya banyak. Waduh, besar banget pergamnya, Kang. Diam dulu, Kang. Ya, jangan jalan dulu. Cuacanya lumayan mending mas bro ya, jadi kalau kita lihat ke atas nih daunnya gelap semua, susah. Suara pergamnya dari tadi ada, tapi ini karena mendung ini jadi pohon gelap semua ini mas bro, nggak nampak yang di dahan. Alhamdulillah. Jatuh, Kang. Hah? Mas bro, udah kena terbang. Mungkin kena sayapnya, bro. Aduh. Ini apa? Bulunya udah berserak padahal. Masih sanggup terbang, jatuh tadi mana nih mas bro, belum dilihat kita. Oke mas bro, kita coba sanggung lagi. Tadi 2 shot terbang padahal kena, tapi mungkin dia masih kuat ya. Terus nggak tahu jatuhnya di mana, tadi udah nyampe nyari. Coba kita ke ujung sana. Aduh, agak maning son ini hujan. Iya son. Hujan. Halo mas bro. Mantap hari ini dan akhirnya kita zong. Yes. Burungnya pada kabur, mas bro. Kena pada kabur. Gak kena di tepat di sasaran. Oke mas bro, besok kita lanjut lagi. Hari ini kita belum puas. Karena berburu itu belum tentu juga selalu dapat ya. Mungkin hari ini kita belum dapat rezeki. Besok kita coba lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hahaha.